pemerintah dan yang menjadi inisiatif dari DPR. Dianggap selesai dari paripurna karena dari pemerintahnya adalah penyampaian lagi raperda inisiatif DPR dan inisiatif pemerintah. Nah, ini sudah disampaikan, saya sampaikan tadi. Sekarang ini menunggu tanggapan dari masing-masing fraksi. Tadi empat raperda kan sudah disetujui. Dari sebagian besar fraksi. Nah, termasuk pemekaran Pak. Dengan disahkannya perda itu, apakah sudah bisa disebut kecamatan baru atau tahapan ke sana apalagi Pak? Kita masih perlu harus dilaporkan ke pemerintah pusat dan disesuaikan lagi. Berapa lama itu Pak? Ya tidak lama. Ya tidak lama, sudah ditetapkan, tinggal disahkan, nanti dibilangkan, dilaporkan ke pemerintah, mereka dapat nomor registrasi dari pemerintah pusat dulu. Nanti kita pemerintah yang ada di sana. Berarti ini kabar baik untuk warga Samboja dan Kota Bangun Pak ya? Ya, kabar baik. Biar lebih gampang administrasinya nanti. Administrasi. Pemekaran wilayah itu kan pada dasarnya pemerintah daerah ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya kan itu. Dan dua wilayah itu, Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Samboja, memang dari sisi aturan memungkinkan untuk itu jumlah kelurahan atau desanya lebih dari 20. Jadi untuk pemekaran sebuah kecamatan minimal 10 desa atau